ini disponsori oleh Table Toys. Lo guys, hari ini gue bakal main Miyabi. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, gue kan udah pernah bikin playthrough untuk Miyabi. Perbedaannya, kali ini gue bakal pakai kelima expansion yang ada. Ini adalah Colorful Garden, terus ada Big Meadow, Zen Garden, terus ada Seven, dan juga The Frog. Membuat kalian jadi lebih mengerti bagaimana kinerja semuanya, langsung aja dijeblekin ke dalam satu game. Benar-benar ini akan menjadi satu game yang sangat seru sekali. Gue bakal ganti jadi warna kuning, yaitu warna pemenang dari game sebelumnya ya. Gue udah taruh kodok gue di pojok sini melawan pemain oranye, dan dia taruh kodoknya di sini. Kita udah siapkan supply zentalsnya di situ ya, ada 4 yang terbuka. Ini adalah tal-tal pengingatnya, tal-tal bonus, dan di atasnya gue udah siapin untuk ronde pertama ini. Berhubung kita menjadi pemain pertama, langsung aja yuk kita mengambil giliran. Karena taman kita masih kosong, kita bisa ambil yang manapun. Dan seperti strategi gue bakal ambil yang ornamennya terbanyak. Gue bakal ambil yang ikan koi aja lah. Gue bakal taruh di sini. Dan gue taruh lenterannya di spot ini, berarti gue dapet 3 kali 1 atau 3 poin. Dan ingat, karena kita bermain dengan expansion fork ini, sebelum atau sesudah kita mengambil giliran, kita boleh gerakkan forknya ini satu space ke arah manapun secara otogonal. Gue bakal naikin ke level 1, karena gitu gue bakal dapet 1 poin. Yeay, udah membuat satu langkah awal yang bagus. Itulah giliran kita, sekarang lanjut ke pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan ditaruh seperti ini. Meaning dia bakal taruh lanterannya di sini, mendapatkan 3 kali 1 atau 3 poin. Dan sama seperti kita, pemain oranye pun memutuskan untuk menggerakkan kataknya, dalam hal ini naik 1 level. Jadi dia akan mendapatkan 1 poin karena itu level pertama. Itulah giliran dia, sekarang kembali ke giliran kita. Well, melihat opsi yang ada, gue kayaknya bakal ambil tal yang ini aja lah, karena ada 3 ornamen, gue bakal taruh di sini. Kalian akan lihat kenapa nanti. Kita bakal taruh lenterannya. So, gue dapet 3 kali 1, karena di level 1 adalah 3 poin. Jadi kita maju sampai 7. Dan sekarang adalah gilirannya pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan diposisikan seperti ini. Ya, dia bakal taruh lenterannya di sini, mendapatkan 3 kali 1 atau 3 poin. Dan dia memutuskan untuk tidak menggerakkan kodoknya karena nggak bisa kemana-mana. Ingat, kodok nggak bisa turun level atau ke spot yang ada ornamennya selagi dia di sisi perak ini. Itulah giliran dia, sekarang kembali ke giliran kita. Well, kayaknya gue sekarang mau mengambil zental aja, yaitu yang ini ya. Gue bakal taruh di spot yang sempurna, yaitu itu di sini. Dia sudah lebih dari setengahnya dikelilingin bahkan oleh ornamen-ornamen yang banyak. Jadi ini bakal menghasilkan banyak poin, hopefully. Dan in the meantime, kita mendapatkan 1 kali 1 atau 1 poin, karena ya kita selalu dapat 1 poin kalau mainin zental. Kita bakal refill display dengan zental yang baru dan muncul semak-semak hijau. Itulah giliran kita, sekarang lanjut ke pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan diposisikan seperti ini. That's really cool. Dia sudah menutupi 3 ornamen digantikan dengan 2. Jadi dia bakal taruh lentera di sini. Ini adalah level 2, jadinya 2 kali 2 pemain oranye akan mendapatkan 4 poin dan maju memimpin. Di akhir gilirannya, sebelum dioper ke kita, pemain oranye akan menaikkan kodoknya 1 level, dan karena naiknya ke level 2, pemain oranye bakal dapat 2 poin lagi. Wow, early lead sepertinya dia, but we'll see lah, sekarang adalah giliran kita. Well, di ronde ini kita belum bisa mengelilingi zental yang baru kita ambil ya, karena ketiga spot lentera yang berhubungan sudah terisi. Jadi in the meantime, gue bakal semakin meluas ke arah kanan aja dengan mengambil tal yang ini. I guess gue bakal taruh di sini aja. Dengan demikian, gue taruh lenteranya di sini, mendapatkan 2 kali 1 atau 2 poin. Ya, kita berjalan lambat, tapi ya kita memiliki banyak sekali poin menanti kita di depannya. Udah, itu giliran kita, sekarang lanjut ke pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil zental yang ini dan diposisikan di sini. That's really nice. Dia sudah mulai mengejarin banyak sekali ornamen pohon merah, jadi dia bakal taruh lenteranya 1 kali 1, hanya dapat 1 poin. Tapi ya, ini lebih gampang di close dibandingkan dengan punya kita. Cuman ya, poinnya lebih sedikit. Itulah gilirannya pemain oranye, dia nggak mau gerakin kodoknya sama seperti kita dia tadi. Sekarang kembali ke giliran kita. Oke, ternyata kita lupa refill display zental dan digantikan dengan apa ini? Pagoda. Dan sekarang giliran kita, gue rasa gue bakal ngambil tal yang ini aja lah untuk memperluas jaringan gue, karena ingat kita juga punya goal untuk menciptakan banyak sekali area kotak hijau yang kosong menjadi satu grup besar. Jadi gue bakal taruh di sini, mendapatkan 2 kali 1 atau 2 poin,
Slow But Steady. Itulah giliran kita, sekarang lanjut ke pemain Oren. Pemain Oren memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan ditaruh di sini. Nice. Taruh lemperannya di sini, mendapatkan 2 kali 1 atau 2 poin. Itulah untuk dia, sekarang lanjut ke giliran kita. Jujur, gue gak terlalu suka dengan apa yang tersisa, tapi kalau memang harus pilih, gue bakal ambil yang inilah supaya gak jauh-jauh dari network besar gue. Gue taruh di sini, jadinya mendapatkan 1 kali 1 atau 1 poin. Dan udah, itulah giliran kita di ronde pertama ini. Dari tadi kata kita terkurung, tidak belum bisa bergerak kemana-mana. Dan sekarang lanjut ke pemain Oren. Sama dengan kita, pemain Oren juga tidak suka dengan apa yang tersisa, tapi dia bakal memilih untuk mengambil 1 semak hijau ini dan ditaruh di sini. Jauh sendirian di sana. Dia mendapatkan 1 kali 1 atau 1 poin. Dan itulah giliran terakhirnya pemain Oren di ronde pertama juga. Berhubung semua spot antara kita sudah terisi, jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan remove semua tal yang masih tersisa di area tengah, kembali ke box. Kita akan majukan round markernya. Semua pemain akan mengembalikan lentera mereka, jadi spot-spotnya kosong lagi. Dan untuk token pohon cherry blossomnya akan berpindah ke pemain Oren. Kita akan segera refill display dengan tal-tal yang baru dan langsung masuk ke ronde kedua. We're back sebagai pemain pertama. Pemain Oren akan segera mengambil giliran dan dia memutuskan untuk mengambil tal yang ini diposisikan seperti ini. Wow, dalam satu aksi dia sudah hampir mengelilingi sentalnya. Dia bakal taruh lenteranya di sini, mendapatkan 3 kali 1 atau 3 poin. Bam, 20 sudah. Itulah giliran dia. Sekarang lanjut ke giliran kita. Wow, this is really really nice. Gua bakal ngambil tal yang ini dan diposisikan seperti ini. Bam, gua taruh lenterannya di sini. Dan ada dua hal yang gua suka tentang penempatan ini ya. Ini level 2 plus gua menambahkan 3 icon lagi bersebelahan dengan Zenta. This is really cool. Jadi gua bakal dapat 3 kali 2 atau 6 poin, akhirnya mengejar juga dari 13 masuk ke 19. Well, not quiet ya, tapi gak apa-apa lah. Itu giliran kita, sekarang lanjut ke pemain Oren. Pemain Oren memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan diposisikan seperti ini. Meaning dia bakal taruh lenteranya di sini, mendapatkan 3 kali 1 atau 3 poin. Dan simple aja, dari tadi kodok-kodok kita belum bisa bergerak ya soalnya. But we'll see lah nanti. Sekarang adalah giliran kita. Well, tugas gue adalah nyomot-nyomotin ornamen yang banyak, yaitu yang ini. Dan gue bakal taruh di sini aja lah biar jauh dari peredaran. Kebetulan itu juga siku. Gue taruh lenteranya di sini, mendapatkan 3 kali 1 atau 3 poin ya. Kita masih neck to neck sama pemain Oren. Sekarang adalah giliran dia. Pemain Oren memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan ditaruh di sini. Nice sekali, dia tidak menutupi ornamen apapun. Jadi dia bakal taruh lenteranya di sini, mendapatkan 2 kali 2 karena level 2, 4 poin. 1, 2, 3, 4. Ayo kita harus mengejar dia. Sekarang giliran kita. Gue harus mulai nutup-nutupin sekitar zental ini ya supaya gue bisa ambil yang baru. Dengan demikian, gue bakal ngambil yang ini. Jeng-jeng, ups, berantakan semuanya. Tapi banyak sekali ornamen di sekitar zental ini. I will get a lot of points. Tunggu saja kau pemain Oren ya. Bakal taruh lenteranya di sini, mendapatkan 2 kali 1. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian lah. Sekarang gilirannya pemain Oren. Pemain Oren akan mengambil tal yang kecil aja, yaitu pagoda ini, dan ditaruh di sini. Bam! Kita akan lihat ya, 1 kali 1 adalah 1 poin. Selain itu, dia juga sudah sepenuhnya mengelilingi zental ini. Jadi dia akan mendapatkan 1 poin untuk setiap ornamen sekitarnya, plus yang ada di zentalnya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari 28 plus 7 adalah 35 poin. Nice! Dan sekarang kalau mau dia bisa ambil zental yang baru. But we'll see lah, sekarang adalah giliran kita. Hey guys, kita harus semangat juga. Kita belum bisa mengisi spot yang ini di ronde ini, tapi di ronde ketiga definitely gue bakal cari yang tinggi-tinggi di situ. In the meantime, gue rasa gue bakal ambil tal yang ini aja lah. Gue bakal posisikan seperti ini. Nice, karena gue pengen membuat semuanya terkoneksi satu sama lain untuk endgame scoring ini juga. Gue bakal taruh di sini dan dapatkan 2 kali 1 atau 2 poin. Sekali lagi masih melambat, tapi big points are waiting for me. Itu giliran gue, sekarang lanjut ke pemain Oren. Pemain kuning memutuskan untuk mengambil tal 2 batu ini dan ditaruh di sini. Jadi dia akan pasang lenteranya, mendapatkan 2 kali 1 atau 2 poin. Simple untuk dia, sekarang kembali ke giliran kita. Gue tempted banget ya buat ngambil yang ini dan ditaruh di level 3. Cuman gue menunggu sesuatu yang lebih besar untuk ditaruh di sini karena poinnya bakal lebih tinggi. So, gue instead bakal ngambil tal yang ini
dan gue taruh di sini ya, untuk dengan tujuan nanti supaya semuanya benar-benar tergabung jadi satu kesatuan yang besar. Gue taruh Lentera di situ, mendapatkan 1x1 just 1 point, but it's okay lah. Sekarang gilirannya pemain Oren. Untuk giliran terakhirnya, pemain Oren memutuskan untuk mengambil tile batu ini dan ditaruh di sini. Dia bakal taruh Lentera di sini, mendapatkan 1x1 atau 1 point, and that's it untuk dia. Semua spot Lenteranya udah terisi. Lanjut sekarang ke giliran terakhir kita. Well, ternyata yang tersisa buat kita emang ini ya, cuman itu tetap poin, jadi gue bakal ambil aja lah, walaupun bakal lebih susah untuk naik-naik level yang lebih tinggi. Tapi gue bakal taruh Lentera di sini. Ini adalah level 3, plus ini juga menambahkan ornamen di sekitar zentalnya sebelum gue score, so it's nice juga lah. 1x3 adalah 3 poin. Oke, kita mencapai bilangan bulat di akhir ronde kedua ini, karena semua pemain sudah menaruh semua Lentera mereka. Tidak ada talent yang sisa di tengah, jadi kita nggak bakal remove apa-apa ke box. Majukan round markernya. Pohon cerinya kembali ke kita. Kita akan bersiap-siap masuk ke ronde ketiga dengan merefill area tengah dengan tal baru dari supply. Wow, opsinya cukup menarik semua ya. Gua rasa gua bisa pending untuk pengisian spot ini a little bit later. Instead, gua bakal ambil tal yang ini dulu lah sebelum dicamot sama pemain oranye, karena itu sempurna banget kalau gua taruh di sini. Nice, gue mengganti satu ornamen menjadi 3 ornamen. Jadi taruh Lentera di sini. Ini level 2 ya, jadinya 3x2 adalah 6 poin. Kita maju dari 30 jadi 36. Bam, mengejar. Tunggu aja kok pemain oranye ya, sekarang giliranmu BTW. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan diposisikan seperti ini. Nice, dia juga sudah mulai menyatukan semua areanya menjadi satu. Dia bakal taruh Lenteranya. 3x1 adalah 3 poin. Slow down aja biar kita bisa ngejar ya. Sekarang adalah giliran kita. Ya, ornamen main banyak, come to me. Gua bakal ambil 3 bunga ini dan ditaruh di sini. Gua bakal mendapatkan banyak poin dari menumpuk-numpuk sajalah. Jadi gua bakal taruh di sini. 3x2 adalah 6 poin. Bam, gua akhirnya memimpin juga. 36+6 adalah 42. Nah, sudah gua bilang kan, I will make a comeback kalau gua bisa taruh Zental di sini, that will be really awesome. But we'll see lah, sekarang adalah gilirannya pemain oranye. Pemain oranye akan memberikan kepada kita kejutan yang mungkin kita sudah duga-duga sih ya dari ronde sebelumnya tadi. Dia bakal mengambil Zental yang ini dan ditaruh di the one and only position yang tepat. Bam, dia menaruh Lentera di sini. Untuk basicnya dia mendapatkan 1x1 atau 1 poin, but apa yang lebih bagus lagi buat mereka, Zental ini sudah otomatis terkelilingin juga spotnya ini sempurna sekali ya. Jadi dia akan mengskornya jumlah ornamennya banyak lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 42+9 adalah 51. Wow, dia kembali memimpin di depan dan cukup jauh. But we'll see lah. Kita bakal segera mengskornya ini dan mengejar ketertinggalan kita. BTW ini giliran kita sih. Melihat apa yang ada, yang 3 itu sayang sekali gue gak bisa taruh di sini ya, karena keterbatasan spot. Coba kalau tali ini gak ada gue bisa taruh, but it is what it is lah. Tetap akhirnya rencana akhir gue ada menyelesaikan Zental yang ini. Bam, akhirnya selesai juga dan mendapatkan banyak-banyak, sangat banyak poin. Pertama-tama kita skor talnya dulu ya. 2x1 adalah 2 poin. Setelah itu Zentalnya sudah sepenuhnya dikelilingin dan man, poinnya banyak banget ini. Hampir 20 kayaknya. Semuanya hampir-hampir semuanya dikelilingin oleh ornamen, dan ornamennya itu banyak banget. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15 plus 44 adalah 59. Nice, kita benar-benar jauh memimpin di depan. Oke, kita naik ke sini. Udah gue bilang kan, I will make a comeback. TW itulah giliran kita, sekarang lanjut ke pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan ditaruh di sini. Jadi dia bakal pasang Lenteranya, mendapatkan 2x1 atau 2 poin. Akhirnya dia melambat juga, gue bisa bernapas sedikit lah. TW sekarang adalah giliran kita. Wah, gue cukup surprise ya pemain oranye tidak mengambil ornamen pohon merah itu. Jadi daripada disamber sama dia, gue bakal ambil dulu lah dan bakal taruh di sini, I guess. Yep, nice. Kita bakal langsung pasang Lenteranya, mendapatkan 2x1 atau 2 poin. Memimpin. Telah giliran kita, lanjut ke pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan diposisikan begini. Dia menggantikan 1 semak hijau menjadi 2 batu. Ini ditaruh di sini. Ini level 2 ya, mendapatkan 2x2 atau 4 poin tuh. 2, 3, makin mengejar aja dia ya. Ternyata masih punya harapan. Jangan sombong dulu, nanti dihantam lagi sama dia. Sekarang adalah giliran kita. Wow, jadi yang tersisa hanya kecil-kecil aja. Sekali lagi, kita belum bisa menaruh tal yang besar itu. Jadi biarkan itu menjadi milik pemain oranye aja lah. Gue bakal ambil tal pohon merah ini, gue bakal taruh di sinilah sebelum dicomot juga sama pemain oranye.
Jadi pasang lenteranya, mendapatkan 1x1, ya kita beneran slowdown kan. Kamu jangan kejar ya pokoknya. Itu giliran kita, sekarang lanjut ke pemain oren. Pemain oren tidak terburu-buru untuk mengambil tal yang ini. Instead, dia bakal mengambil tal bunga ini dulu dan diposisikan di sini. Karena itu level 2 dan tempatnya sangat bagus. Dia bakal pasang lentera, mendapatkan 2x1 atau 2 poin. Wow, semakin deket guys, sekarang adalah giliran kita. Well, gue cuma punya satu pilihan sih ya. Still, gue gak bisa ambil yang itu. Untuk di kolom ini, gue gak bisa taruh pagoda karena ada kodok gue di situ. Di opsi satu-satunya adalah menaruh ikan koinnya. Cuma gak apa-apa sih, gue udah gak perlu yang ini kan. Berhubung zentalnya udah di score. Jadi ya, gue bakal ambil lah yang ini. Itu juga mempermudah gue buat naikin kodok gue ke level 3. Gue tinggal cari yang size-nya 2 kayak gini kan. Yang spot kosongnya di sini, naik deh nanti. But we'll see lah, muncul atau enggak nanti. Kita bakal taruh di sini. Ini adalah level 2 ya. 1x2 adalah 2 poin. Dan telah giliran terakhir kita di ronde ketiga. Sekarang lanjut ke giliran terakhirnya pemain oren. No surprise for us, dia bakal ambil tal yang sudah dipending-pending dari tadi tanpa takut direbut sama kita. Dan itu sangat bagus sekali buat dia yang memperluas networknya. Dia bakal pasang lenteranya di sini, mendapatkan 3x1 atau 3 poin. Wow, beneran gue bilang jangan sombong-sombong ya pemain oren, mengejar sudah. And itulah akhir dari ronde ketiga. Pohon cherry tree-nya bakal dioper ke pemain oren. Kita majukan round tracker-nya. Udah ronde 4 sekarang guys. Kita udah mesti benar-benar fokus ke endgame scoring kayaknya. But kita akan lihatlah, kita refill display dengan tal baru dari supply. Wow, banyak banget keputusan yang sangat-sangat-sangat berat loh ya. Gue lupa, gue gak bisa taruh tal di sini ya. Kalaupun ini kosong, si kodok kan gak bisa naik dari level 1 langsung ke level 3. Berhubung ini udah level 2, jadi dia beneran udah gak bisa naik ke sini. Dia mesti naik ke salah satu dari dua kotak yang ada di sekelilingnya lagi. Di karena belum ketemu rencana yang cocok, gue bakal santai-santai dulu dan mengambil tal yang banyak ornamennya. Itu di sini gue bakal posisikan seperti ini. Nice. Jadi ini level 2, 2x3 adalah 6 poin, 14 plus 6 langsung ke 20. Technically kita punya 70 poin sudah sekarang. Itulah giliran kita, sekarang lanjut ke pemain oren. Pemain oren memutuskan untuk mengambil tal yang ini. Jadi dia bakal posisikan di sini karena dia bisa. Dia taruh lenteranya di sini, mendapatkan 3x level 2 adalah 6 poin. Sama, dia juga memimpin di depan kita sekali lagi, tapi masih dekat lah ya. Sekarang adalah giliran kita. Well, gua tahu pemain oren nggak bisa mengambil tal yang itu karena nggak bisa ditaruh di mana-mana, at least for now. Jadi gua bisa abaikan yang itu nanti pas akhir ronde baru gua ambil. In the meantime, gua rasa gua bakal ambil yang ini aja kali ya. 2 batu dan gua bakal taruh di sini. Mungkin kalian juga udah tahu rencana gua ya. Gua bakal jelasin di sini. Ya, gua taruh lenteranya 2x1 karena level 1 gua cuma maju 2 poin. Sekarang lanjut ke pemain oren. Pemain oren memutuskan untuk mengambil tal ikan koi yang ini dan ditempatkan seperti ini. Wow, kalau gua lihat gelagat-gelagatnya pemain oren ini udah mau gerakin kodoknya ke level yang lebih tinggi soon, but we'll see lah. Ini BTW tahun yang ini ya, di level 2, jadi mendapatkan 2x2 atau 4 poin dari 21 naik jadi 25. Nice buat dia, sekarang adalah giliran kita. Two things for sure, gue mesti biarkan spot lentera ini kosong ya. Yang satu untuk tal pohon merah yang besar itu, satu lagi untuk zental. Dan dua-duanya itu untuk saat ini belum bisa direbut dari gue. So, sambil menunggu, gue bakal ambil salah satu dari tal yang banyak ornamennya ini. Gue bakal ambil yang ini aja lah. Nah, pohon merah selalu lebih berharga dibandingkan yang lain. Gue bakal taruh di sini. Nice, koneksi gue tambah luas juga. Dan ingat juga, dekat-dekat akhir pemainan gue mesti fokus ke endgame scoringnya nanti. Tapi untuk saat ini gue mendapatkan 2x1 atau 2 poin. Masih di belakangnya pemain oren. Tapi ya, for sure banyak sekali poin yang coming. Kita akan lanjut ke pemain oren. Pemain oren memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan ditaruh di sini. Nice, itu sangat bagus sekali. Dia taruh lenteranya level 2 dikali 2 ornamen. Dia akan mendapatkan 4 poin. 1, 2, 3, 4. Itulah untuk pemain oren, sekarang kembali ke giliran kita. Well, tersisa satu spot aja yang perlu kita isi kalau kita mau mengosongkan dua spot ini. Dan why not, gue bakal ambil pohon merah aja. Punya paling banyak kan dapat 15 poin nanti. Gue bakal taruh lenteranya 1x1 hanya 1 poin. Tapi tunggu aja pemain orennya, sekarang giliranmu. Pemain oren memutuskan untuk mengambil tal bunga yang ini dan ditaruh di sini. Nice buat dia. Dan bakal taruh lenteranya, ini level 3 sudah ya, 3x1 adalah 3 poin, semakin memimpin, pia, nantikan giliran kita sekarang. Well, udah tersisa 2 aksi yang krusial, mulai dari mana ya, mulai dari yang lebih sedikit dulu lah. Gue bakal ambil tal yang ini, gue bisa taruh kayak gini, atau kayak gini. Well, gue bakal taruh kayak gini aja lah.
supaya nanti gue bisa taruh yang ukuran 2 dan satunya spot kosong supaya kodok gue bisa naik juga. Kan kasihan kan kalau di level 1 terus di saat pemain orange udah di level 2. Kita bakal taruh lantaranya di sini. Ini level 2 ya, jadinya 3 kali 2 adalah 6 poin. But that's not all. Kita masih punya satu giliran terakhir, tapi itu harus menanti. Sekarang adalah gilirannya pemain orange. Pemain orange memang benar-benar penuh dengan kejutan. Mungkin kalian juga udah menyadarinya ya. Dia akan mengambil Zental yang ini sangat perfect untuk ditaruh di sini. Kayaknya memang dia sengaja kosongin spot yang ini untuk momen-momen saat ini ya. Bam, dia bakal scoring dulu ya. 1 kali 1 adalah 1 poin. Plus langsung complete dikelilingi oleh Tal dan juga pinggiran bot. Di score lagi, bung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin. Jadi 33 plus 9 adalah 42. Dia udah punya 92 poin di akhir ronde keempat ini ya. Dia udah gak bakal mengambil giliran lagi. Sekarang akan lanjut ke giliran terakhir kita yang will be super huge. Oh ya, jangan lupa rifle display dulu ya dengan yang baru, yaitu kolam ikan. Oh, itu pertama kalinya muncul ya. Tapi doesn't matter, kita bakal ambil Tal yang ini. Dan sama seperti pemain orange, kita udah siapin tempat ini untuk ditaruhin ya. Bam, fits perfectly. Jadi kita bakal skor Talnya dulu ya sendirian. 1 kali 1 adalah 1. Barulah setelah itu langsung complete dan diskor. Ini jauh lebih banyak dari pemain orange terakhir ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 32 plus 12 adalah 44. Benar-benar kita memimpin guys di akhir ronde keempat, walaupun tipis ya udahlah, pokoknya memimpin. Ya udah, kita bakal reset semuanya. Lalalala. Ini kalau sampai jatuh apa? Nah, pohon cerinya dikembalikan ke kita. Kita bakal maju ke ronde kelima. Kita refill display dengan Tal yang baru. Kita akan kesampingkan Tal-Tal yang gak kepake. Ini nanti gue berdirikan. Dan kita akan siap memasuki ronde kelima dengan menambahkan Tal-Tal baru dari supply ke area tengah. Satu rencana gue adalah menaruh pagoda ini di sini. Dan gue bisa santai-santai karena pemain orange bahkan tidak bisa menaruh Zental di pagoda itu. In the meantime, gue bakal ambil yang lain dulu seperti yang ini. Karena sangat bagus sekali untuk ditempatkan di sini. Ingat, kita juga perlu fokus ke Colorful Garden dan juga Big Meadow. Karena itulah sangat penting untuk kita memenuhi spot-spot yang kosong ini supaya semuanya menjadi satu koneksi yang luas. Dan kita akan segera skor. 3 kali 1 adalah 3 poin. Ya, mulai memimpin di depan. Itulah giliran kita kembali ke pemain orange. Pemain orange memutuskan untuk mengambil Tal yang ini. And man, this is really awesome. Ditaruh di sini. Jadi ini adalah level 3 ya. 3 kali 3 adalah 9 poin dari 42. Dia maju ke 51. Lebih tepatnya dia punya 101 poin sekarang. Dan di akhir gilirannya, pemain orange akan menaikkan kataknya 1 level ke level 3. Bam, benar-benar dia sangat bagus dalam menempatkan Tal-Tal ini sehingga kataknya udah jauh di atas kita ya. Dengan demikian dia mendapatkan 3 poin lagi. Boom, kita jangan terlalu sombong dulu, akhirnya dihantam sama pemain orange kan. Itulah giliran dia, sekarang kembali ke giliran kita. Wow, ternyata gue masih lihat peluang untuk menaikkan kodok gue dari level 1 ini ya. Tapi dengan demikian gue mesti pending untuk rencana Zental ini ke ronde terakhir. Berhubung pemain orange benar-benar gak bisa merubah wajah dari kita, ya udahlah gue bakal lakukan aja. Gue ambil Tal yang ini, ditaro di sini. Jadi kan gue pasang lentera. Dengan demikian, ya itu yang gue bilang, gue gak bisa taruh Zentalnya di sini. Tapi gak apa-apa, kita mendapatkan 2 kali level 2. Ini adalah 4 poin. 1, 2, 3, 4. Nice. Dan akhirnya setelah berdiam di situ sangat lama, kau naik juga satu level ya, dari level 1 ke level 2. Dan dari sini dia bisa naik level 3, level 4. That's really awesome. Jadi karena ini level 2, dia akan mendapatkan 2 poin. Nice, kita mengejar. Akhirnya tadi kita pikir gapnya terlalu jauh, tapi enggak, kita berasa menutupnya. Sekarang adalah gilirannya pemain orange. Pemain orange memutuskan untuk mengambil Tal pohon merah ini dan diposisikan di sini. Nice, jadi dia bakal pasang dan kita mendapat, kok kita sih, ini adalah level 2. Pemain orange akan mendapatkan 2 kali 2 atau 4 poin. 1, 2, 3, 4. Setelah giliran dia, sekarang kembali ke giliran kita. Oke, saatnya membuat kodok gua naik satu level lagi dengan mengambil Tal yang ini dan gua taruh di sini. Biarinlah menutupi banyak ikon pohon merah untuk saat ini. Pemain orange juga punya masih sedikit kok. Jadi seperti ini, nice. Kita bakal pasang lenteranya di sini. Ini level 3 sudah guys, level 3. Jadinya 3 kali 3 adalah 9. Jadi dari 3 plus 9 adalah 12. Udah, kita memimpin. But that's not all. Di akhir giliran kita, kita bakal naikin kodoknya satu level lagi. Jadi sekarang dia ada di level 3, memberikan pada kita 3 poin.
main lagi. Bam, itulah yang gue maksud big comeback again. Tuh giliran kita BTW sekarang balik ke pemain Oren. Pemain Oren memutuskan untuk mengambil tal batu yang kecil ini untuk ditaruh nyempil di spot yang kosong ini. Dia bakal taruh lenteranya, dia hanya mendapatkan 1x1 atau 1 poin. Wow, akhirnya masa depan yang cerah untuk kita guys. Tuh gilirannya pemain Oren, sekarang kembali ke giliran kita. Well, gue tahu pemain Oren kayaknya ngincer tal yang ini ya. Sebelum diambil, gue ambil dulu lah. Karena gue juga punya spot yang sangat bagus untuk itu, yaitu di sini. Gue taruh lenteranya. Ini adalah level 2, jadi gue bakal dapet 3x2 atau 6 poin. Jeng 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 jeng, jauh memimpin. Akhirnya bisa seneng juga. Oke, kembali ke pemain Oren. Pemain Oren memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan ditaruh di sini. That's really nice. Dia udah mulai membuat piramid di tamannya ya. Taruh lenteranya. Ini adalah level 3, jadinya 2x3 pemain Oren. Akhirnya bisa maju jauh juga ya, mendapatkan 15 poin. Oke, lebih tepatnya 115 poin. Itulah untuk dia. Sekarang kembali ke giliran kita. Wow, ada ornamen yang lebih banyak dan tempat yang sempurna. Gua bakal ambil lah, definitely. Dan gua taruh di sini. Jeng, ini adalah level ketiga. 2x3, 6 poin. Tambah memimpin, boom. Bye-bye pemain Oren. BTW, ini giliranmu sekarang. Karena tidak tertarik dengan tal taman yang tersisa di display, pemain Oren memutuskan untuk mengambil zental ikan koi ini. Dan ada tempat yang sangat bagus sekali, yaitu di sini. Dia bakal pasang lenteranya di situ. Dia mendapatkan 1x1 atau 1 poin. Plus langsung komplit zentalnya. Dia udah punya 4 zental. Kita bahkan cuma fokus kedua. Soon to be 3 lah. Jadi dia bakal dapat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia mengejar beneran loh ya. Dia udah 125 poin. Kita bakal refill dengan ikan koi lagi. Ya setiap tali itu ada 3 kecuali yang merah sama yang apa ini batu. Itulah gilirannya pemain Oren, sekarang kembali ke giliran kita. Well, supaya kelihatannya lebih balance, gue bakal ambil tal yang ini aja ya. Bam, jadinya level 2-nya merata toh. Kita bakal taruh lenteranya di sini. Level 2 tadi udah gue bilang 1x2 adalah 2 poin. Slow but sure lah, kita harus memimpin. Karena ini adalah giliran terakhir kita di ronde kelima. Sekarang lanjut ke giliran terakhirnya pemain Oren. Dia nggak bisa ambil zental karena satu-satunya available buat dia adalah pohon merah. Dia juga nggak bisa ambil yang bunga karena di spot tersebut sudah ada zental. Jadi opsi satu-satunya adalah mengambil tal batu ini untuk ditaruh di sini. Bam, dia juga berjalan lambat sama seperti kita. 1x level 2, ini adalah 2 poin. Masih neck to neck juga ya, udah deket-deket akhir permainan. Boom, this is getting really scary. Semua tal yang tersisa dikembalikan ke boss. Pemain pertamanya adalah pemain Oren di ronde terakhir ini. Oke, kita bakal refill display dengan refill area tengah dengan tal baru dari supply untuk terakhir kalinya. Wow, inilah penentuannya guys. Pemain Oren menjadi pemain pertama dan dia memutuskan untuk mengambil tal yang ini diposisikan seperti ini. Nice, nice, nice sekali. Jadi dia bakal taruh lenteranya di sini. Di level 3, 3x3 adalah 9. Jadinya 27 plus 9, 36. Itulah kepemimpinan pemain Oren untuk sementara. Sekarang giliran kita. Well, gue punya rencana yang kayaknya cukup bagus ya. Tapi satu hal, gue perlu ingat buat kosongin spot lentera ini buat mentaro zental di situ. Kalau enggak, gue bakal kehilangan banyak poin. In the meantime, sama menunggu, gue bakal ambil tal yang ini dulu lah. Jadi gue bakal taruh di sini. Jeng, 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 jeng. Dan dia bakal taruh lenteranya di sini. Ini adalah level 2, jadinya gue bakal dapat 3x2 atau 6 poin. Dari 29 maju jadi 35. Slow but sure, tapi gak apa-apa lah. Gue bakal jelasin aksi gue nanti di giliran berikutnya. Sekarang adalah gilirannya pemain Oren. Pemain Oren memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan ditaruh di sini. Sangat bagus, dia bakal taruh lenteranya. 3x level 2 adalah 6. Jadi dari 36 dia maju ke 42. Masih memimpin dia, but not for long. Sekarang adalah giliran kita. Ini yang gue maksud rencana tadi ya, gue bakal ngambil tal yang ini. Kenapa? Saat ini di barisan ikan gue punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ingat, kita pengen punya exactly 7 buat dapat bonus 7 poin. Jadi gue bakal ambil tal yang ini dan ditaruh seperti ini. Gue tutupin yang 3 digantikan dengan 2 sehingga bam, sekarang tepat 7, gue dapat 7 poin. Hopefully itu tidak berubah sampai akhir permainan nantilah. Kita bakal taruh lenteranya di sini. Ini adalah level 3, jadi kita mendapatkan 2x3 atau 6
poin. Ya, kita sudah mulai mengejar pemain oranye. Itu yang gue bilang comeback sekarang. Lanjut ke giliran dia. Pemain kuning memutuskan untuk mengambil tal yang ini dan diposisikan seperti ini. Ya, dia bakal taruh lenteranya. Ini level 2, jadinya dia mendapatkan 2x2 atau 4 poin. 1, 2, 3, 4. Itulah giliran dia. Sekarang kembali ke giliran kita. Wow, another awesome plan. Gue bakal ambil tal yang ini untuk ditaruh di sini. Gue bakal pasang lenteranya. Ini level 3, jadinya gue dapat 2x3 atau 6 poin. What's more, sekarang gue membuat barisan pagoda juga berisi 7 ornamen tepat. Another 7 points, that's really awesome. Dan gue berharap bisa naikin kodoknya lagi atau kalau enggak juga gak masalah sih. Sekarang adalah gilirannya pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil tile kecil ini untuk ditaruh di sini. Ya, tujuannya sama seperti kita supaya mendapatkan exactly 7 ornamen di baris tersebut. Ini ada di level 2, jadi pemain oranye hanya mendapatkan 1x2 atau 2 poin. Tapi dia cukup senang lah untuk endgame score yang berhasil dia capai. Sekarang kembali ke giliran kita. Well, ada satu tile yang sangat bagus juga untuk endgame game scoring, yaitu yang ini. Gue bakal taruh di sini, di lenteranya yang ini. Ini level 4, jadinya gue dapat 2x4 atau 8 poin. Jadi dari 47 tambah 8 adalah 55. Kita udah punya 155 poin. Dan what's even better, gue sekarang membuat baris ini tepat, kolom ini tepat hanya memiliki 7 ornamen. Kan kalau awalnya kan lebih. Tapi gue memposisikan ulang. Gue memang gak terlalu fokus di batu sih. Yang penting kalau gue punya tepatnya dapat 6 poin kok. Biarin aja kalau sampai gak tepat 7 juga. Itulah giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain oranye. Pemain oranye memutuskan untuk mengambil tile yang ini dan di taruh di sini. Ya, kenapa? Karena dia tidak ingin mengubah jumlah batu yang ada di baris ini supaya tetap 7 lah. Dia ini ada di level 3, jadinya 1x3 atau 3 poin. 1, 2, 3. Mulai mengejar di belakang kita, tapi kita masih memimpin. Oke, kembali ke giliran kita. Mengingat gue bakal taruh Zental di spot ini, jadi yang tersisa adalah spot yang ini aja. Dan ada satu yang sangat tepat juga, yaitu yang ini. Nice banget ya. Kita bakal taruh lenteranya. Sekarang udah ada tepat 7 bunga di baris ini. Another 7 bonus points. Tapi kita jangan lupa skor ya. 1 kali level 3, jadinya 3 poin. Setelah kita sekarang lanjut ke pemain oranye. Satu-satunya opsi yang tersisa untuk pemain oranye adalah tal sama hijau ini. Tapi nggak apa-apa, dia bakal taruh di sini. Ini dia, pasang lenteranya. Ini adalah level 4, jadinya 1x4 adalah 4 poin. Oke, itulah giliran terakhir pemain oranye di permainan ini. Karena udah ronde ke-6 ya guys. Sekarang lanjut ke giliran terakhir kita. Well, kita udah tahu mau ngapain ya, mau pasang Zental di sini. Tapi gue baru nyadar ya, dengan memasang Zental di sini, gue nggak punya exactly 7 pagoda lagi. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuma kehilangan 7 poin, tapi kita mendapatkan 12 poin. Dan kita merebut 6 poin dari pemain oranye tandanya. Ya, kita akan segera melakukan itu. Diselipkan di tengah-tengah, jing-jing-jing-jing-jing. Lucu banget kayak sumur ya. Kita bakal mendapatkan 1x1 atau 1 poin. Dan langsung selesai talnya itu, guys. Banyak poin, really, really lot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 9 plus 11 adalah 20. Bam, itu maksud gue memimpin. Akhirnya gue seneng banget bisa jauh memimpin di akhir permainan ini ya. But that's not all. Walaupun permainan secara teknis sudah selesai, kita masih ada banyak final score yang harus dilakukan. Pip, tama-tama kodoknya ini bakal nyemplung ke dalam Zental. Dikesampingkan dulu karena tidak akan memberikan poin tambahan. Kita akan hadiahkan dulu ya untuk majority dari setiap baris ini. Mulai dari pohon merah, kita memiliki 6 di saat pemain oranye hanya memiliki 5. Jadinya kita kembali mendapatkan yang tinggi, yaitu 15, 15 plus 20 adalah 35. Pemain oranye hanya mendapatkan 7 poin, jadi maju ke 12. Untuk pagoda, kita juga mimpin. Wuh, kita benar-benar bisa menang kali ini guys, 12 poin. Ini ya, 35 plus 12 adalah 47. Sedangkan pemain oranye hanya menjadi juara 2, mendapatkan 6 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gue sengaja step by step supaya kelihatan lebih kecil ya. Untuk ikan koi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, jadinya kita berdua akan mendapatkan 9 poin. Mulai dari pemain oranye dulu ya. 9 plus 18 adalah 27. Sedangkan kita 47 plus 9 adalah 6. Oh, udah mencapai 200 bung. Betul kan, dengan penambahan kriteria skor ini kita bakal dapat lebih dari 250 bahkan ya. Nah, lanjut ke bunga ini. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemain oranye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga, jadi ya kita berdua akan mendapatkan 8 poin. Nah, dari ini masuk ke sini, 8 poin tambah 26 adalah 34. Masih kejar-kejarannya, kita nggak tahu lah hasil akhirnya kayak apa. Untuk yang semak hijau ini, pemain kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemain oranye 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia jelas lebih banyak, jadi dia mendapatkan 7 poin. Dia bakal 34 plus 7 dalam 41, sedangkan kita hanya mendapatkan 3 poin saja. Tuh, 2, 3. Finally, untuk elemen batu, kita kembali memimpin, bukan sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pemain oranye cuma punya exactly 7, jadi kita dapat 6 poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain oranye mendapatkan yang juara 2-nya 3. Ya, things not looking good buat pemain oranye untuk saat ini. Tapi keadaan bisa berubah karena kita masih punya 3 penilaian akhir yang akan kita hitung sekarang. Kita bakal mulai dari, ini kebalik ya sebenarnya. Kan kalau sesuai urutan kan kita bakal hitung colorful garden dulu. Kita bakal cari grup ornamen terbesar kita yang saling menyatu secara ortogonal. Well, kalau gue nggak salah lihat, ini grup terbesar gue ya. Gak ada yang lain kan, yang ini diagonal, 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 diagonal. Sayang sekali gue gak bisa menemukan penghubungnya. Kalau ada ketemu penghubungnya itu bakal dapat banyak poin lagi. Tapi kita bakal hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi dari 23, menekannya 23 plus 21 adalah 44. Wow, kita udah ketemu sama pemain oranye. Berarti kita tepat 50 di atasnya dia. Bam, sekarang kita bakal hitung punya pemain oranye. Wow, untuk colorful garden pun pemain oranye gak kalah banyak ya. Ini grup terbesar dia loh, cukup banyak juga ini. Dan icon-iconnya tuh tebel-tebel. Kita mulai dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sama kayak kita ya. Jadi 44 plus 21 adalah 65. Dia bakal maju ke sini. Sudah mulai memasuki zona 200 juga guys. Itu adalah untuk expansion yang pertama. Sekarang lanjut ke expansion kedua, di mana kita akan melihat area rumput yang paling luas. Sepertinya pemain oranye tidak terlalu berfokus ke expansion kedua ini ya. Ini area rumput kosong terbesar dia. Jadi cuma ada 3, 3 kali 2 adalah 6 poin dari 15 maju ke 21 ini. Itulah untuk dia, sekarang kita hitung punya kita. Well, kita juga sebenarnya nggak terlalu berfokus ke situ ya. Tapi lebih banyak lah daripada pemain oranye. Ini area rumput terbesar gua ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Jadinya 5 kali 2 adalah 10. 44 plus 10 adalah 54. Beneran kan kita mencapai 254 poin dan bahkan belum selesai penilaiannya. Itu adalah expansion yang kedua. Kita bakal masuk ke expansion yang terakhir, akan diskor untuk setiap baris dan kolom kita yang memiliki exactly 7 ornamen. Kita bakal dapat 7 poin. Mulai dari kita dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gak terhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak terhitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak terhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Gak terhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak terhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apalagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak terhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak terhitung juga. Jadi kita cuma punya 4. Tapi itu banyak juga loh ya. 4 kali 7 itu 28 poin. Dari 28 plus 4 adalah 32. Dan inilah hasil akhir kita. Poin terakhir kita adalah 282. Nah, kita bakal lihat lah pemain oranye masih bisa ngejar atau enggak. Baris pertama 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Wow, dia banyak juga ya. Dia benar-benar fokus di bonus 7 ini sepertinya. Jadinya 7 kali 7, dia mendapatkan 49 poin. Jadi dia hampir satu putaran juga ya. Udah pakai kalkulator dan hasil akhirnya pemain oranye mendapatkan 270 poin. Tapi still kita jauh memimpin di depan dengan 282 ya. Kita menjadi juara pertama. Akhirnya setelah di game pertama kita dibabat habis-habisan sama lawan kita. Sekarang kita yang membabat habis-habisan lawan kita. Cuman this is a good game juga ya. Kita udah memakai semua expansion yang ada. Poin kita sampai melonjak seperti ini. Dan akhirnya apa strategi kita pay out juga. Ya itulah one full playthrough main Miyabi berdua dengan kelima expansion yang ada. Kalian lihat jadi sangat seru sekali kan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dan akhirnya kalian bakal senang melihat taman kalian. Kalau sampai kalian ada pertanyaan mengenai aturan-aturan, apalagi berhubungan dengan expansionnya, kalian boleh post di komen di bawah. Gue bakal jelasin semaksimal mungkin. Peace, sekian dulu dari gue untuk saat ini. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.